Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo rekan-rekan semuanya, sahabat Garmin. Selamat datang, jumpa lagi dengan saya Galuh Setiawan. Di video kali ini saya akan memperbaiki Garmin FR245. Dikirim dari Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, atas nama Mustaqim. Untuk kerusakan sesuai yang tertulis di sini ya. Kendala Garmin, 1 ganti baterai, 2 konektor untuk charger kadang bisa kalau posisi pas, kadang nggak bisa. Waduh, mungkin butuh sentuhan lembut ya. Lebih jelasnya langsung saja kita coba cas. Harus benar-benar kita tekan ya, baru masuk. Langsung saja saat set ya. Kita bongkar total, kita ganti baterainya terlebih dahulu. Sebelumnya kita copot untuk kedua strapnya ya bosku. Dan kita matikan dulu. Dan sepertinya sudah pernah dibongkar ya. Kelihatan sekali. Cari aman, kita panasi terlebih dahulu ya. Meskipun hanya tipis-tipis. Dan kita kasih cairan ya, cairan pembuka LCD. Langsung saja kita buka untuk LCD-nya. Waduh, gampang sekali ya, seperti tidak di silikon. Dan kita copot untuk fleksibel LCD-nya ya. Kita amankan dulu untuk LCD-nya. Dan kita lanjut, kita buka untuk modul mesinnya ya bosku. Waduh, enggak mau keluar ya untuk modul mesinnya. Ada yang nyangkut. Dan untuk baterainya seperti ini ya. Dan untuk antena sedikit korosi. Alangkah baiknya kita ganti saja ya. Kita bersihkan dulu untuk back covernya ya. Biar kelihatan mantap, mantap jos. Dan kebetulan saya ada bekas ya untuk antena. Untuk rekan-rekan semuanya, sahabat Garmin dimanapun berada, barangkali Garmin Anda mengalami kerusakan yang sama, langsung saja ya komen di kolom komentar. Setelah kita pasang antena, kita bersihkan dulu ya, kita rapikan dulu. Dan kita lanjut copot baterai yang mau kita ganti ya. Baterainya seperti ini. Sebenarnya baterai seperti ini agak tebal ya, jadi kurang cocok. Dan untuk kabelnya pun kepanjangannya. Jadi jalur konektor ditambah dengan timah ya, karena untuk baterainya terlalu tebal. Dan saya menggunakan baterai seperti ini ya. Di sini ada tulisan Garmin. Dan yang ini tidak ada sama sekali ya tulisan Garmin. Langsung saja kita copot untuk baterainya, lalu kita buang jauh-jauh ya. Dan kita ratakan untuk
bekas timahnya ya, karena saya rasa timahnya sudah mati ya, jadi keras, kita ganti yang baru. Dan untuk panjang kabelnya pas sekali ya, seperti diukur. Langsung saja sajet, kita kasih timah baru ya. Kita buang dulu timah yang lama dan kita tambahi timah yang baru. Dan perlu diingat untuk warna hitam negatif dan merah di pinggir ya positif. Setelah baterai terpasang, kita rapikan kembali ya bosku. Dan pas sekali. Kita pasang LCD bosku, lalu kita tutup untuk sementara ya. Lalu kita coba cas, apakah menyala? Karena baterai baru dia di 0% ya atau kosong. Dan menyala gambar baterai, kita tunggu saja. Dan alhamdulillah sudah masuk penuh ya, baterai di 2%. Kita lanjut, kita cas dulu sampai full 100% ya. Dan setelah beberapa menit untuk baterai sudah di 14%. Berarti menandakan untuk FR245 pengisiannya sudah normal ya. Dan menurut saya konektor untuk charger kadang bisa, kalau posisi pas kadang nggak bisa. Sudah terjawab ya, karena baterai tidak sesuai jadi konektor tidak sampai ya, kadang sampai. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Mantap, mantap, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.